Baik, selamat malam. Ya, saya tidak mau perpanjang waktu. Tadi sudah supir, sudah ponaan. Ini dia orang terdekat dari Bapak Husni Zar. Tangan kanan, seorang ajudan 8 tahun bersama Bapak Husni Zar. Inilah dia, Yuda Adi Brata Kusuma akan membawakan puisi 1900 Membaca Jakarta. Setengah jam kelak, kau terus bicara dalam kata, matamu hampa, maka wajahmu seperti menatap wajahku. Bertahun-tahun lamanya, padahal kau hanya memburu kata-kata. Maka, lakon apakah lagi malam ini? Kenangan darah ditulis map dan peta-peta jiwa terbakar. Orang-orang pergi ke jalan, menjaring rembulan. Kemudian daripada itu, seorang serdadu kehilangan peluru di restoran ternama. Para bankir terpenjara di mesin ATM. Dan tukang becak putus cinta di gerbang tol. Maka Monas pun seperti batu nisan, kubur bagi anak-anak kami tertipu. Aku menghitung masa. Sepanjang jalan orang-orang dan besi tua digerakkan remote control prasangka. Mereka berkelahi dengan mimpi. Seperti perahu suara sunyi berlayar di celah jantung hati. Ya Allah, kami kirim setengah abad tongkang kepadamu. Kau kembali hanya perahu. Kami kirim setengah abad perahu kepadamu. Yang kembali hanya lagu. Baca, dan teruslah kau baca. Dari bulang tempat penjajah kami pernah membakar Malaka. Kami membaca di Mekapole dari gemerlap pancar lampu tujuh warna pelangi. Sia-sia, TV-TV kami hanya memberi dua warna, hitam dan putih. Sempurna membaca pedih. Terima kasih. Selamat ulang tahun, Bang Nizar.